persoalan orang ini persoalan sudah lama. Ini sudah lama. Yang jadi masalah, kan ini rumah sakit jiwa pernah beberapa tahun lalu pernah diusulkan jadi tipe C. Ini kenapa tidak dilanjutkan? Ini pernah kemarin. Saya kira tahun kemarin itu pernah diusulkan untuk peningkatan ke tipe C. Ini kenapa tidak dilanjutkan? Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira persoalan selama ini bahwa selalu menganggap bahwa siwa dengan rumah sakit lain itu ada berbeda fasilitasnya, mungkin lebih orang lebih condong kesehatan dan sebagainya atau lebih lupa. Pada sebenarnya siwa ini fasilitasnya sudah bagus, apalagi yang punya masalah kalau dokter terlalu tidak mau ke siwa. Persoalan tempat saya kira pemda untuk kalau rumah sakit siwa kita tidak ada rumah untuk rumah dinas untuk dokter, saya kira pemda bisa anggarkan itu untuk rumah sakit. Kalau itu alasannya, kamu jangan alasan apa lagi. Siwa juga ini pun tidak apa, pelabuhannya ada, pelabuhannya fasilitas, kemudian tempatnya juga jalan poros dibandingkan dengan Sika. Jadi saya kira juga dokter jangan dimanjakan. Dan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya bandingkanlah dengan kecamatan Pituriase, Belawai Sika, kan tetangga. Rata-rata desa itu jiwa ada sebagian ke Sika. Padahal ini puskesmas, dokternya ada empat, dokter ada tiga. Apa bedanya dengan Wado? Ini puskesmas. Dia hanya bayangi tiga desa di atas. Ini kan persoalan keras, jadi sangat riskan kalau menganggap bahwa ini siwa alasan dokter tidak mau tinggal. Ini jangan kita juga manjakan dokter yang tidak mau tinggal di siwa. Kalau dia minta fasilitas, kita kasih fasilitas. Kita malu juga, semuanya penduduk siwa ini sebagai lari keluh. Nah, tidak enaknya namun kapan, biar kapan mau hanya mau sakit perut, dirujuk juga. Karena tingkat kepercayaannya selalu terlihat kepada seluruh masyarakat bahwa kalau di siwa itu pasti tidak dirujuk. Jadi kemarin ini tahun pertama pada saat ini rumah sakit siwa dan sinar ini yang tiga desa kita masih ambil. Kita masih ambil. Tetapi karena melihat bahwa daripada ke siwa tetap dirujuk, lebih ambil yang lain saja. Jadi sebagian desa itu di Wado dua dilarinya, kalau bukan ke Sinan, ke Lumbu. Apa kita tidak malu? Jadi jangan kita bahwa alasannya klasik selalu disampaikan bahwa dokternya tidak mau. Kalau memang kita buka pendaftaran, tidak ada untuk pendaftaran untuk masuk PNS dan sebagainya, saya kira apa kejadian dengan Sinan? Saya tanya di Sinan itu, dia kontrak. Total di Sinan, dokter tahun ganti. Nah, cuma memang tadi Pak Direktur bilang kita kendala dari segi penggajian. Kesehatan dokternya rata-rata 10 juta ke atas. Jadi tergantung dari Pemda. Jadi saya kira kalau Pemda yang mau tidak ada tidak mungkin lah. Tidak ada tidak mungkin. Jadi ini jangan lagi kita di penduduk siwa ini selalu dijanjikan hal-hal yang belum pasti. Saya kira kalau menyampaikan tadi apa sebenarnya ini kan tidak ada kepastian lah. Tidak ada kepastian. Jadi kita maunya itu setelah ini acara yang sebenarnya seremonial selesai ini tidak ada apa-apa. Kita menanti ada action. Nah, seperti tadi Pak Dewan, Pak anggota DPR mengatakan bahwa mudah-mudahan di 2022 masuk di Banggar. Jadi persoalan klasik kenapa sudah tahun kemarin sudah juga di ini yang berulang-ulang. Jadi kita menanti penerima aspirasi juga ini, mudah-mudahan nanti juga ini diperhatikan dengan baik, karena kami juga datang di sini, tentu mau juga ada harapan nanti kita bawa pulang. Jadi yang penting jangan harapan kosong. Kalau kita pulang nanti tentu kita ditanya bagaimana cara dulu melakukan aspirasi, apa yang ada hasil. Jadi kita kalau datang juga di sini kalau pulang tentu juga ditanya. Kalau sampai pun tahun depan tidak ada hasil dari percuma juga tidak ada aspirasi. Ini sepanjang seremonial atau selesai, tidak masalah. Saya kira Pemda kalau mau pasti bisa lah. Saya kira itu. Kemudian yang paling terakhir, ini juga saya kira juga ini Pak Direktur Rumah Sakit Siwa juga perlu berbenah diri. Jadi saya kira kesalahan ini juga kekurangan ini jangan dilimpahkan ke Bupati semua. Saya kira juga pelayanan perlu diperbaiki. Ini pelayanan juga di Siwa ini perlu diperbaiki karena banyak juga datang ke rumah sakit siwa itu
makanya barangkali dokternya juga sudah kurang, pelayan juga kurang. Makanya saya kira pajak itu mungkin bisa dibenahi. Di samping kalau kita dokter kurang, pelayan harus diperbaiki. Terkadang ada kecelakaan, ini kejadian ini. Kecelakaan, tabrakan, begitu masuk di rumah sakit jiwa, karena mungkin tidak sadar, terutama kepalanya dan sebagainya, jadi di Makassar. Ini mungkin ini. Orang yang bilang dengan sapi di Makassar, padahal bisa mati. Ternyata sapi di Makassar, cuma kepalanya berdarah, tidak ada pecah. Ini kan juga namanya, ini pelayanan juga ini contoh ini. Karena saya juga mantan kepala desa, saya paham, karena wakil pernah kejadian begitu. Itu yang pernah kejadian yang kedua, sama-sama ada satu sakit kepala masuk rumah sakit, ada sakit perkembangan yang sama. Ini kan juga dari segi pelayanan juga ya, Pak Dokter juga ini, mudah-mudahan nanti ini diperbaiki juga. Jadi, kalau pelayanan kita bagus, saya kira, biar kurang dokternya pasti juga orang bangga. Saya kira yang paling bagus ini, saya rumah sakit siwa juga ada koreksi, begitu juga di kabupaten. Saya kira itu. Terima kasih.